Dalam rangka merekonstruksi kasus penembakan petugas Dinas Perhubungan Makassar Najamuddin Sewang, sejumlah adegan diperagakan di sejumlah tempat. Lokasi pertama telah dilakukan di rumah Kepala Bidang Transportasi Publik di Sub Makassar, Rahmawati, selaku orang yang diduga menjadi wanita yang membuat tersangka otak pelaku, Muhammad Iqbal Asnan, gelap mata. Dalam rekonstruksi di rumah Rahmawati, Iqbal memperagakan dirinya ketika mendapati Rahma bersama dengan korban di dalam rumah. Kemudian di lokasi kedua, di rumah korban di perumahan Residence Alauddin Makassar, Jalan Sultan Alauddin. Di rumah korban, tersangka Sahabuddin dan Asri yang sebelumnya bertugas di lingkup pemerintah kota Makassar memperagakan ketika melempari telur dan air di rumah korban dengan tujuan menyantet korban. Kemudian di depan perumahan korban, tersangka Herul Aklam yang merupakan oknum Brimob memperagakan ketika sedang menunggu korban lalu mengikutinya. Diketahui Najamuddin ditembak pada Ahad 3 April 2022 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah ketika sedang bertugas. Dalam proses penyelidikan, terungkap otak pelaku sempat mengirimkan guna-guna untuk korban di rumahnya sebelum mengeksekusinya dengan penembakan. Reporter Harian Fajar, Selvi melaporkan.